Kalian udah belum itu buat tugas komunikasi bisnis? Udah. Kamu? Kamu udah juga dong. Aduh, ini gimana sih? Aduh. Woi. Tugas mapping kalian udah belum, woi? Udah. Kok belum? Belum, astaga. Yang belum buat tugas siapa sih? Putri. Itu Putri belum. Putri? Putri kemana sih? Soalnya kemarin aku nitip kertas sama dia. Gara-gara dia aku gak siap tugas. Aduh, kalian udah belum ngerjain tugasnya, main map? Aku belum. Udah. Ya gimana? Tak kejar nggak ya? Waktunya nanti. Kamu kan yang aku nitip kertas kemarin. Gara-gara kamu aku nggak siap tugas. Maaf Tin, tapi ini kertasnya. Ini sudah tidak dipakai lagi. Soalnya deadline-nya hari ini sudah dikumpul. Ya jadi gimana Tin? Oh, Kristen aku minta maaf. Put, kok nangis lu kenapa? Tadi aku kena marah Kristin. Kristin? Yang di dari Medan itu? Iya, tadi aku diminta-minta. Emang dia ngomong apa sih? Dia marah-marahin aku gara-gara aku lupa bawa kertas dia. Jadi dia udah ngerjain main map gara-gara kertas aku. Ya ampun, cuman kayak gitu aja. Kan biasa orang Medan kayak gitu. Tapi aku sakit hati. Ya juga sih, gak seharusnya juga dia ngomong kayak gitu kan. Iya, seharusnya juga kan dia mengerti perasaan iya, kita. Iya, kan sakit hati jadinya. Dia ngomong sambil nunjuk-nunjuk. Enggak bener orang satu itu. Emang, makasih ya Mel, emang ngomong. Kamu jangan kayak gitu, Mir. Kayak gitu gimana maksudnya? Kamu gak boleh ngompor-ngomporin dong. Kok aku ngomporin? Kan emang bener apa yang dibilang Putri. Terus aku juga gak salah. Tapi kamu seharusnya nendangin Putri. Jangan manas-manasin. Terus mau kalian sekarang gimana? Kan kalau orang Medan kan kalau ngomong emang gitu, Put. Tapi aku sakit hati, aku gak pernah di kayak gituin. Ya udah deh, kalau gitu udah gak usah nangis lagi. Namanya juga dia kan bukan orang kita. Dia juga gak tahu gimana budaya kita. Kita kan Indonesia, kita beragam. Jadi untuk kedepannya kita saling menghargai aja. Kita paham juga kan kalau orang Medan emang keras kayak gitu. Kita dari orang Jawa ya, emang udah lembut. Kalau kita udah tahu, ya sudah, lain kali nggak perlu lagi sakit hati. Karena menurut dia itu biasa kan. Nah seperti itu, udah nggak usah nangis lagi. Jadi gimana tugasnya? Udah nanti dikerjain aja bareng-bareng, nanti aku bantuin, oke? Oke, makasih ya Mi. Ya, sama-sama. Ya udah kita ngerjain bareng-bareng sana aja. Hai teman-teman. Hai. Saya minta maaf ya Put, saya tidak bermaksud orang Batak itu atau orang Medan itu ngomongnya seperti itu keras, tapi hatinya baik kok Put. Ya. Jadi saya minta maaf ya teman-teman. Ya, aku juga minta maaf ya Kristin, tadi aku lupa bawain suratmu. Iya, enggak apa-apa Put. Jadi kita kerja kelompok bareng yuk. Ya. Yuk. Nanti kita ditambah ini. Nanti di sini. Nanti kita ke sini. Agak gabung-gabung gitu kan. Damn.